Begitu cepatnya penyebaran virus COVID-19 menyebabkan perubahan besar dalam kehidupan saat ini, salah satunya bidang pendidikan. Kebijakan physical distancing untuk memutus penyebaran wabah yang digaungkan pemerintah memaksa perubahan dari pendidikan formal di bangku sekolah menjadi belajar dari rumah dengan sistem online dan dalam skala nasional. Kita semua berada pada posisi yang sama. Tak ada pihak yang mendapatkan keuntungan dari adanya virus ini. Saya, selaku mahasiswa, sudah sepatutnya turut andil dan berkontribusi membantu pemerintah untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 dan memberikan solusi terhadap masalah pendidikan di Indonesia. Salah satunya dengan memperkenalkan rumah belajar Kemendikbud kepada siswa. Sekarang bukan lagi tentang di mana kita berada dan dengan siapa kita bertemu, melainkan apa yang kita berikan kepada masyarakat sebagai bentuk dari pengabdian. Oleh karena itu, saya, Wardah Laili Nurbaiti, akan melakukan suatu kuliah kerja di Desa Gununganyar, Kecamatan Tapen, Kabupaten Bondowoso. Program kerja saya yaitu pendampingan belajar anak menggunakan media pembelajaran online Rumah Belajar Kemendikbud di Kelompok Belajar Gununganyar. Program kerja tersebut dilaksanakan selama 45 hari dan dilaksanakan secara bertahap. Rumah Belajar merupakan suatu portal pembelajaran yang telah disiapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia. Rumah Belajar merupakan suatu bentuk inovasi pembelajaran di era revolusi 4.0 yang dapat dimanfaatkan oleh guru dan siswa pada berbagai jenjang, mulai dari PAUD, SD, SMP, maupun SMA. Nah, dengan adanya Rumah Belajar, guru dapat memanfaatkan pembelajaran secara virtual. Kemudian siswa dapat memanfaatkan rumah belajar sebagai bahan belajar alternatif. Pembelajaran di rumah belajar dapat dilakukan di mana saja, kapanpun, dan dengan siapa saja. Oleh karena itu, rumah belajar sangat mendukung pembelajaran pada kondisi saat ini. Karena pembelajaran pada saat ini mengharuskan siswa belajar di rumah saja. Rumah belajar memiliki 4 fitur utama. Yang pertama, kelas maya. Yang kedua, sumber belajar. Yang ketiga, bank soal. Dan yang keempat, laboratorium maya. Yuk, kita bahas satu persatu fitur-fitur tersebut. Fitur yang pertama yaitu kelas maya. Fitur ini dikembangkan untuk memfasilitasi pembelajaran secara virtual bagi guru dan siswa. Nantinya, guru dapat mengupload bahan ajar, kemudian siswa dapat mengaksesnya dan mempelajari bahan ajar yang telah diberikan oleh guru. Fitur yang kedua yaitu sumber belajar. Pada fitur ini, terdiri dari kumpulan materi ajar yang disajikan secara terstruktur dengan tampilan yang sangat menarik dalam bentuk gambar, video, animasi, simulasi, evaluasi, dan juga permainan. Fitur yang ketiga yaitu bank soal. Nah, fitur ini terdiri dari kumpulan-kumpulan soal latihan, ulangan, dan juga ujian. Fitur yang keempat yaitu laboratorium maya. Nah, fitur ini memfasilitasi guru dan siswa untuk melakukan praktikum secara virtual. Dalam fitur ini juga disajikan LKPD dan juga modul praktikumnya loh. Selain fitur-fitur utama, di dalam rumah belajar Kemendikbud juga terdapat fitur pendukungnya loh. Yang pertama, peta budaya. Yang kedua, buku sekolah elektronik. Yang ketiga, wahana jelajah angkasa. Yang keempat, karya bahasa dan sastra. Yang kelima, pengembangan keprofesian berkelanjutan. Dan yang keenam, edugame. Untuk menggunakan portal rumah belajar, kita bisa menggunakannya secara langsung tanpa mendaftar terlebih dahulu. Tetapi pada video kali ini saya akan menjelaskan tutorial pendaftaran akun pada rumah belajar Kemendikbud. Yang pertama, buka Google. Kemudian masukkan keywordnya yaitu rumah belajar Kemendikbud. Kemudian pilih portal
rumah belajar. Klik pada bagian pojok kiri atas, yaitu login. Nah, pada bagian login, klik buat akun. Untuk mendaftar rumah belajar, kita bisa mendaftar sebagai masyarakat umum, kemudian guru dan juga siswa. Apabila kita mendaftar sebagai masyarakat, maka kita mengisikan NIK kita. Apabila kita mendaftar sebagai seorang guru, maka kita harus mengisi NUPTK kita. Dan apabila kita mendaftar sebagai seorang siswa, maka kita harus mengisi NISN kita. Nah, selain ketiga hal tersebut, yang harus kita isi yaitu nama depan dan juga nama belakang. Kemudian, alamat email. Yang ketiga, masukkan kata sandi dan konfirmasi kata sandi. Dan jangan lupa klik CAPTCHA dan mendaftar deh. Apabila adik-adik tidak mengetahui NISN-nya, maka yang pertama kali harus adik-adik lakukan yaitu buka tab baru, kemudian masukkan keyword referensi NISN data Kemendikbud, kemudian klik dan pilih pencarian nama. Nah, kemudian masukkan nama lengkap adik-adik, tempat lahir adik-adik, tanggal lahir adik-adik, nama ibu kandung adik, dan tulis ulang kode CAPTCHA yang tertera di sana. Dan klik cari data, kemudian tunggu, dan inilah hasilnya. Nah, apabila adik-adik sudah tahu NISN adik-adik, maka jangan lupa mendaftar sesuai dengan langkah-langkah yang telah kakak jelaskan tadi. Selamat mencoba! Jadi, setelah kita mendaftar rumah belajar, maka tampilan awalnya akan seperti ini. Kita langsung masuk ke fitur sumber belajar. Untuk menggunakan fitur sumber belajar, pertama klik menu. Kemudian pilih tingkat pendidikan. Kita pilih SD. Kemudian pilih kelas. Dan juga mata pelajaran, yaitu IPA. Materi yang disajikan dalam rumah belajar berupa konten video dan juga konten web. Kita coba konten video yang komponen ekosistem. Kita sering ya mendengar istilah ekosistem belajar. Nah, ini merupakan tampilan dari video pembelajaran di rumah belajar Kemendikbud. Videonya sangat menarik dan tentunya juga sangat interaktif, sehingga siswa lebih mudah memahami materi yang disajikan. Selain itu, video pembelajaran tersebut juga dapat didownload loh dengan cara klik titik tiga di pojok kanan bawah, kemudian klik download. Sahabat rumah belajar, cahaya matahari. Oleh karena itu, pada saat kita offline, kita masih bisa menonton video pembelajaran tersebut. Kemudian kita coba yang konten web, yaitu rahasia di angkasa. Kemudian klik lihat selengkapnya. Jadi, dalam konten web, kita bisa bermain sambil belajar. Nah, sekarang kita belajar terlebih dahulu. Ini materi yang disajikan ya. Kemudian kita bermain. Pertama, tuliskan nama kalian. Kemudian, tuliskan sekolah asal kalian. Kemudian, jawab pertanyaan yang tertera di sana. Apabila jawaban kalian benar, maka tampilannya seperti ini. Namun, apabila jawaban kalian salah, maka tampilannya seperti ini.
Fitur yang kedua yang akan kita coba yaitu laboratorium maya. Nah, pada fitur ini terdapat kumpulan-kumpulan praktikum secara virtual. Pertama, klik lihat selengkapnya. Nah, praktikum virtual tersebut hanya terdapat pada jenjang SMP dan SMA saja, dan pada materi IPA, fisika, kimia, biologi, dan matematika. Kita coba salah satu ya, yaitu hukum Archimedes untuk SMP. Nah, di sini terdapat bahan referensi, bahan teori, bahan LKS, dan download lab maya. Sekarang kita bisa langsung coba praktikum virtual tentang materi hukum Archimedes. Nah, pada menu, material itu merupakan benda dan pengaturan zat cair yaitu fluida. Benda yang terdapat di sini yaitu aluminium, batu bata, es, kayu, styrofoam, dan benda melayang. Kita coba menggunakan batu bata. Nah, apabila fluidanya minyak, dia tetap tenggelam. Kemudian kita coba styrofoam. Nah, dia mengapung. Karena massa jenis benda lebih kecil daripada massa jenis fluida. Kemudian kita ubah bendanya menjadi benda melayang. Nah, benda tersebut melayang di dalam fluida karena massa jenis fluida sama dengan massa jenis benda. Sekarang adik-adik bisa mencobanya sebagai bahan ajar alternatif. Semangat mencoba! Saat ini masih banyak masyarakat yang belum mencuci tangan sesuai dengan ketentuan dari WHO. Oleh karena itu, saya akan menjelaskan tutorial cuci tangan sesuai dengan anjuran WHO. Yuk kita belajar cara mencuci tangan 6 langkah sambil bernyanyi. Mari kita cuci tangan 6 langkah berurutan. Basahi dulu dengan air, beri sabun baru mulai. 3 kali ratakan, gosok punggung tangan kiri, gosok punggung tangan kanan, juga telapak dan sela jari. 2 tangan kuncikan, ibu jari kiri gosok memutar, ibu jari kanan gosok memutar, ujung jari putarkan, jari kanan jari kiri, bilas air mengalir, keringkan dengan sempurna, bersih kedua tanganku. Mudah kan caranya? Yuk kita biasakan mencuci tangan 6 langkah setiap hari, baik sebelum melakukan aktivitas maupun setelah melakukan aktivitas. Thank you.
temanku dimanapun. Terima kasih kakak PMP UNED. Setelah saya belajar di rumah belajar Kemendikbud, saya lebih mudah untuk mengerjakan tugas sekolah. Terima kasih UNED. Dengan rumah belajar sangat mudah dan praktis, karena tinggal buka HP saja kemudian belajar. Dan terima kasih Kak Lili. Saya senang sekali belajar di rumah belajar Kemendikbud karena pengajarnya sangat asik dan ramah banget loh. Terima kasih Mbak Lili. Rumah belajar sangat asik loh. Terima kasih Mbak Lili.